Di dalam dapur sudah disiapkan seekor ayam dan sayuran yang siap dimasak, serta bumbu rempah-rempah yang sangat harum. Terbayang kita akan mencoba pengalaman rasa kuliner yang sangat terkenal di Bali. Jadi hari ini kita mau masak betutu. Ini kita harus pakai ayam kampung dan bumbu-bumbunya. Ini kita ada bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih lokal, ada cabai rawit, ada kencur, ada jahe, ada kunyit, dan lengkuas. Ini ya, apa nih, yang itu yang sudah dibubuk itu terdiri dari merica putih dan tabiebon. Tabiebon itu biasanya disebut cabai jamu. Cabai jamu. Lalu ada. Bahasa Inggrisnya apa, Bu? Kalau soalnya belum pernah di Jerman itu nggak ada kayaknya yang kayak begini ya. Saya masak boleh diganti pakai apa? Apakah itu mutlak harus ada di masakan betutu Bali? Kalau bumbu genep mutlak harus ada ini, long paper biasanya kita sebut. Long paper, okay. Ya. Nah, kayak begitu. Mesti cari dari kamu. Ini ada daun salam dan apa lagi ya? Yang belum saya sebut, oh iya, ada terasi sama garam laut. Pada tahun 1976, ayam betutu dibuat oleh Mentempeh atau Niwayan Tempeh yang berasal dari Abian Base, Kota Gianyar, dengan suaminya Inyoman Suratna yang berasal dari Bangli. Mereka mulai berjualan di Terminal Lama Gilimanuk, Jembrana. Hingga akhirnya beberapa karyawan keluar dan membuka tempat makan dengan menu yang sama, sehingga sekarang kuliner ini sangat mudah ditemui di Bali. Berdasarkan sejarah, menu khas tradisi Bali ini merupakan makanan kesukaan raja-raja di Bali dan juga sering disajikan pada saat upacara adat dan keagamaan. Sudah direbus lagi? Dipotong-potong dulu. Ada satu pertanyaan, Bu Ayu, ya. Ya. Di mana kan betutu itu kan masakan asli Bali ya. Ya. Perbedaannya masak di sini betutu sama di tempat lain itu apa ya, Bu ya? Soalnya kan ya di mana-mana sih bumbunya kayaknya sama, tapi di sini kok khusus sekali gitu. Ya. Kalau kita di sini berusaha untuk yang selokal mungkin. Jadi produk organik gitu ya. Ya. Kenapa organik itu karena lebih rasanya itu lebih original. Lalu kita juga tidak pakai MSG sebagai penyedap karena semua bumbu-bumbu itu sudah punya rasa tersendiri ya. Dan justru kalau
MSG dipakai itu rasa itu jadi rusak, ya, rusak. Iya, iya, betul. Begitu. Sembari menunggu menu utama masak, kami akan menyiapkan menu pembuka dan penutupnya dulu, pemirsa. Pak Pida, sekarang kita mau kemana? Nah, sekarang kita mau petik daun daluman. Daun daluman ini. Waduh, jadi semuanya yang di rumah Intara tadi pengalaman rasa benar-benar sampai desertnya pun ya langsung ya dipetik dari pohonnya. Dari pohonnya. Jadi ini pohon daluman dan, atau dan kalau dalam bahasa Indonesia cincau. Menu pembuka dan penutup telah siap, namun menu utama masih dalam proses. Ya, memang membutuhkan waktu lama sekitar 2 jam untuk memasak ayam betutu. Agar bumbu rempah-rempah meresap ke ayam dan daun yang ada di dalam ayam pun menjadi lebih empuk. Saya dan tim Celimpungan sudah tidak sabar lagi ingin mencicipi hasil olahan sehat tanpa penyedap rasa dan benar-benar bahan segar ini. Nah, kita sekarang sudah selesai masak. Jadi ini ada appetizer-nya dulu, hidangan pembuka. Ini terbuat dari nenas sama markisa, ditambah dengan madu kelanceng. Bisa dicoba dulu, okay. Bu Kade. Saya coba ya. Ya, silakan. Kita temenin ya. Oke. Habis makan ini, minum ini pasti lapar. Ya, segar ya. Bahannya apa aja nih, Bayu? Ada nenas, ada markisa kuning, sama madu kelanceng. Sudah itu aja. Ditambah es dan air. Sudah itu aja. Manis juga ya rasanya. Ini karena ini kita manis bikin asem. Ya. Ada jadi markisanya ini kita udah masak dulu dengan gula. Jadi selain untuk appetizer, kita bisa pakai untuk sirup ya atau bisa juga untuk olesan roti. Jadi dimasak sampai kental sama gula sedikit. Ya. Sampai mengental gitu. Iya. Jadi itu bisa kita simpan untuk berapa? Suatu. Ya mungkin kira-kira 1-2 bulan. Enggak, 1 bulan enggak. Kalau lebih kental lagi mungkin bisa sampai 1 bulan. Setelah menyantap menu pembuka lebih cepat dari seharusnya, akhirnya ayam betutu matang dan siap disajikan. Aroma rempah-rempah yang begitu harum membuat semakin tidak sabar mencicipinya. Ini
betutunya, komposisi bumbunya pas pedas ya, ya. Untuk saya limpah semua, adem. Gimana yang bilangnya ya? Gimana menceritakan? Waduh, ya, udah enak sekali. Paduannya pas sekali, betutu sambal mata, lecing kangkung, sama daun singkong ini ya? Iya. Ya. Terima kasih. Ini kan kita karya sama-sama kan? Itu di sana orang-orang Jerman cocok. Iya. Nah, pas pedas. Pas banget ya. Ini lebih lembut ya, lebih empuk ya. Ma, waktu masaknya sama. Saya rasa mungkin umur ayamnya yang beda. Oh, jadi ini sekali, ya. Jadi ini cukup umurnya cukup dia, jadi lebih lembut hasilnya. Tak boleh ada plastik dan harus ramah lingkungan. Membuat pengalaman rasa Bali Utara kali ini makin berkesan. Pasalnya, kita makan menggunakan piring anyaman yang dialasi selembar daun pisang. Cara seperti ini sungguh berhasil menambah nafsu makan. Hingga tak terasa, ayam betutu beserta menu pendampingnya, plecing kangkung dan sambal mata, ludes kami lahap. Selanjutnya menu penutup ada es serut dan cincau atau di Bali disebut daluman yang tadi saya petik di halaman rumah. Nah, ini tadi Bu Kade petik ya. Iya, yang Bu Kade petik ya. Lalu dibikin. Itu, ya. Ini dia. Cincaunya kita di Bali bilangnya kan kedaluman ya, iya. Biasanya pakai santan. Kalau di pengalaman rasa kita pakai es krim rumahan. Es. Ya. Oke, es krim ini boleh tanya nggak itu bahannya apa aja? Ini bahannya santan kelapa, sama gula, sama sedikit garam. Sudah. Susu juga nggak ya? Santan aja. Iya. Gimana rasanya? Kayaknya ini dia lumayan mantap juga ini rasanya. Pakai es krim es krim santan kok semua. Santan. Iya. Jadi udah nggak usah pakai es batu lagi ya? Ya kalau gitu bisa ini. Setelah menu penutup pun habis, saatnya beres-beres. Masih tentang peraturan ramah lingkungan. Di pengalaman rasa kali ini, kita belajar cara mencuci piring tanpa sabun buatan pabrik pemirsa, tetapi menggunakan lerak. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena setelah ini saya dan tim Celimpungan masih akan mengajak Anda untuk celingak-celinguk di rumah Intaran yang sangat asri ini. Tetap di Celimpungan.